Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Nah, pada sore ini kami akan mempreview sebuah alat untuk mengukur komponen elektronika. Alatnya seperti ini saja, bisa Anda lihat. Ada LED-nya menggunakan baterai 9 volt. Rangkaiannya seperti ini. Ini baru datang tadi. Nah, untuk mengoperasikannya kita cukup tekan tombol ini saja, akan hidup. Sekarang coba kita akan lakukan tes elko. Ini elko Anda bisa lihat nilainya. Coba kita pasang di sini. Lalu kita jepit. Ini ada penjepitnya. Oke. Kita hidupkan. Nah, ini hasilnya. Hasilnya cukup akurat. Oke. Coba kita tes resistor. Ini resistor. Oke, sekarang kita nyalakan lagi. Nah, ini hasilnya dari resistor ini, cukup akurat juga nilainya. Sekarang kita tes diode. Kita nyalakan. Nah, ini hasilnya. Oh ya, alat ini tidak hanya untuk mengecek resistor dan kapasitor dan dioda saja, masih banyak lainnya seperti trafo. Nanti saya tes ini karena masih baru, saya belum coba untuk semua komponen. Oke, mungkin cukup sekian review alat untuk mengecek komponen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.